sangat membantu. Saudara saya yang sakit di jauh misalkan bisa 10 menit nyampe kabar. Terus anak saya yang misalkan di Bengkulu ada apa 10 menit bisa nyampe kabar. Sehat enggaknya bisa nyampe. Bantunya karena ya bisa jualan pulsa. Terus pendapatan bertambah. Gambarnya lebih gede, gambarnya lebih bagus, lebih canggih deh. Kayaknya belum ada. Ya, yang baterai hemat. Soalnya sangat membantu saya buat jualan pulsa. Ya bisa membantu lah, soalnya kan gimana ya, mencara ngelihat itu nggak usah di gini-giniin gitu, gambarnya udah jelas besar, nggak kayak punya saya kan kecil-kecil. Sangat membantu soalnya kalau misalkan baterainya lemah, nggak ada pemasukan buat jualan pulsa. Layarnya lebih lebar. Karena handphone ini kayaknya modern aja dah. Soalnya handphone saya jadul. Nggak ada apa-apanya, cuman yang gituan aja. Boros. Insya Allah saya mau. 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 Mau banget. Soalnya sangat membantu lah. Telepon darurat. Karena di sini emang benar-benar jauh mau beli pulsa. Terus ada gimana lagi? Selain menggunakan itu gitu. Yang pas buat saya radio. Karena kalau di warung jadi tahulah masalah harga di radio. Harga daging, harga sayuran, harga rokok, bahan-bahan sembako lah jadi tahu. Karena misalkan saya lagi misalkan lagi di mana-mana gitu, pas jauh ke sana ke sini mau beli pulsa. Karena kan itu penting, misalkan ada orang yang mau ngeria suruh datang sekarang, orangnya teh mau pergi. Ya udah aja saya pakai itu. Bisa membantu, soalnya kan saya ngewarung. Jadi masalah harga-harga barang itu naik apa enggaknya jadi tahu dari radio. Insya Allah mau. Mau pakai kalau ada, kalau enggak ada ya enggak pakai. Misalkan nelpon, tinggal pencet SMS juga gitu. Terus main game, ada lampunya. Semuanya, 88-nya saya suka gitu. Karena lebih cepat, lebih baik. Telepon, SMS, nggak kelamaan, nggak harus nyari-nyari lah gitu. Fiturnya SMS bisa bicara. Ya, karena saya kan orangnya sibuk di warung, munar manir, munar sini, sini, situ. Belum balikin gorengan, kan ada, kalau ada HP yang SMS-nya bisa bicara, jadi kedengaran langsung, nggak perlu dibuka. Oh, sangat membantu kayaknya, soalnya kan bisa nelpon atau lewat SMS gitu, orang penting ke saya, mau misalkan mau ngerias, atau misalkan lewat SMS, ibu atau uang suruh diambil gitu kan, enak gitu. Ya, cukup berpengaruh. Soalnya kalau kan saya jualan pulsa, jadi kebanyakan yang minta pulsa itu lewat SMS. Soalnya ini canggih, saya baru mendengar, baru ada handphone seperti ini. Karena yang punya saya mah, aduh, kalau pencet misalkan bisa hilang semuanya, repot harus saya nyari-nyari. Kan HP handphone saya jadul, jadi nggak bisa ada yang SMS nggak bisa bicara sendiri. Kalau ini kan modern, jadi SMS bisa bicara sendiri. Sangat sangat mau, pengen punya. Mau banget.